Puncak Waringin. Salah satu tempat terbaik untuk melihat panorama keindahan kota Labuan Bajo dari ketinggian tempatnya adalah Puncak Waringin, yang letaknya berada pada ketinggian 45 sampai dengan 54 meter di atas permukaan laut. Penataan kawasan Puncak Waringin Labuan Bajo oleh pemerintah pusat di kawasan strategis pariwisata nasional sejak 2019, Puncak Waringin saat ini menjadi ruang terbuka yang sangat nyaman dan aman untuk menikmati panorama keindahan kota Labuan Bajo dari ketinggian. Puncak Waringin merupakan destinasi wisata baru di kawasan Labuan Bajo. Di sini terdapat rumah tenun yang merupakan ruang kreatif atau kreatif hub untuk para perajin lokal. Rumah tenun tersebut nantinya akan digunakan untuk pusat penjualan berbagai produk ekonomi kreatif yang dibuat oleh masyarakat Manggarai, seperti produk anyaman, kain tenun, produk kopi lokal, dan lain-lain. Di Puncak Waringin, wisatawan dapat menyaksikan aktivitas kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan dan dilatar belakangi pulau-pulau yang tampak jelas dari kejauhan serta langit yang biru sehingga sangat epik dilihatnya. Daya tarik wisata di Puncak Waringin adalah tempat terbaik berburu sunset yang ramai pada sore hari hingga malam dan adanya landmark ikonik yaitu rumah tenun sebagai pusat produk ekonomi kreatif. Oke, sekarang kita udah berada di Puncak Waringin, salah satu ikon di Labuan Bajo, di mana kita bisa melihat viewpoint, tempat pemandangan, pelabuhan, dan kita juga bisa melihat gugusan pulau-pulau yang ada di sekitar Labuan Bajo. Puncak Waringin ini sendiri kita bisa melihat perubahan yang sangat signifikan di bagian pelabuhan, yang dulu hanya merupakan pelabuhan multi-purpose, sekarang sudah ada, kita seperti lihat ada Marina Labuan Bajo, ada dek kayu untuk penyeberangan kepada Rinca dan juga Taman Nasional Komodo. Di situ kita juga bisa melihat adanya amfiteater yang besar di sekitar pelabuhan Labuan Bajo.